Memperingati peristiwa Hari Kesaktian Pancasila dan mengenang para pahlawan revolusi, Pondok Pesantren Dahlan Iksan menggelar nonton bersama film dokumenter G30 SPKI pada Jumat 30 September lalu. Kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air yang harapannya para santri mempunyai jiwa bela negara yang tinggi. Dengan diputarkannya film tersebut, bisa menambah wawasan kami dalam hal kebangsaan, dan bisa menambah rasa nasionalisme pada diri kami. Menurut kami ini merupakan salah satu langkah yang baik agar para pemuda-pemuda bisa mengetahui sejarah tentang Indonesia. Hisham Muklis berharap kedepannya banyak generasi muda yang berpartisipasi dalam mengikuti acara ini demi menumbuhkan wawasan kebangsaan. Pemuda-pemuda zaman hari ini supaya betul-betul bisa memahami dengan kita berikan wawasan lewat pemutaran film pemberontakan G30 SPKI ini. Jupri Zakaria mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pemahaman kebangsaan dan rasa nasionalisme, terutama mengenai ancaman dari pihak-pihak yang anti Pancasila dan ingin mengubah ideologi negara kita. Klik like jika menyukai video ini, dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDII TV. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah telah menonton.